Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara memasang muffler cutter pada mobil. Harganya juga murah, saya membelinya dengan harga Rp35.000 tapi belum termasuk ongkir. Kalau begitu langsung saja simak video ini sampai habis. Oke, jadi ini adalah muffler cutter yang akan kita pasang di mobil. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Di sini untuk muffler cutternya nggak tahu mereknya apaan karena kardusnya juga nggak ada tulisan mereknya. Dan ini barangnya dari Cina ya. Jadi untuk pengirimannya mungkin agak lama. Di sini juga terdapat dua buah baut sama penjepitnya buat nanti kita kencengin ke knalpot bawaan mobilnya. Ukuran bautnya itu adalah baut 10. Di sini untuk kualitas muffler cutternya lumayan bagus ya untuk harga segini. Untuk pemasangannya kita hanya memerlukan kunci 10. Jadi tinggal dikecengin aja ke knalpot bawahan mobilnya. Oke, kalau begitu nggak usah lama-lama, langsung saja kita pasang di mobil. Oke, kalau begitu sekian dulu video kali ini cara memasang muffler cutter pada mobil. Subscribe channel ini bila kalian merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.